Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما جهلت وذكرنا منه ما نسينا. Kita sambung lagi pengajian hadis Mishkatul Masabih. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث yang kelima muka surah 21 hakah habis dah habis dah kena potong stik lain muka surah 21 mungkin tak ada dah tempat kertas tuan-tuan tu tak apalah tengok saja. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Yang bermaksud daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hasad kecuali pada dua perkara. Seorang yang dikurniakan harta lalu menguasainya untuk membinasakannya di dalam kebenaran, dan seorang yang dikurniakan hikmah, maka ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis inilah sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Baik, dia punya huraian kepada hadis ini. Makna asal bagi perkataan hasad iaitu mengharapkan nikmat dan kelebihan yang ada pada seseorang itu dengan niat untuk menghilangkan kelebihan tersebut kepada orang itu. Itu hasad. Hasad dengki ini makna dia apabila kita tengok pada seseorang, kita nak sebagaimana nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia dalam keadaan supaya Allah Ta'ala beri kepada kita seorang, dan nikmat yang ada pada dia tu hilang. Itu orang panggil hasad. Di dalam hadis ini Nabi SAW sebut
diharamkan tidak ada hasad kecuali daripada dua perkara. Perkara yang pertama dibenarkan kita hasad, kita dengki, iaitu apabila seorang dikurniakan harta, Nabi menggunakan perkataan fasallatahu, dia menguasai harta dia. Menguasai harta. Kerana apa tuan-tuan Nabi guna perkataan ini? Baik. Manusia yang menguasai harta dia, dia akan dapat mengurus hartanya dengan baik mengikut kehendak Allah Ta'ala. Namun apabila harta menguasai diri dia, dia akan buat apa sahaja untuk harta tersebut. Ini kena faham. Harta ni satu benda ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, kita memang nak. Dan tidak ada yang tidak mahu kepada harta. Tanyalah Tok Lebah, kau Tok Guru, kau Tok Aling. Apabila kita sebut sahaja mengenai dengan harta, dia mesti nak kepada harta. Dia inginkan harta, dia inginkan apa yang ada pada orang kaya tu, dia nak juga apa supaya benda tu ada pada diri dia. Harta ni. Dan apabila orang cari harta, tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah apabila harta benda ini melalaikan daripada kita mengingati Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, jangan kamu jadikan amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu, menjadi sebab utama, kata Allah, kamu lupa kepada aku. Menunjukkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan fasallatahu, iaitu mereka yang menguasai untuk menunjukkan penguasaan terhadap harta dan berjaya mengekang jiwa dia yang sentiasa didorong dengan sifat gerku. Manusia ni apabila ada harta, dia akan jadi dua perkara yang teruk daripada diri dia. Yang pertama terlalu kedekut, yang kedua terlalu boros. Terlalu boros. Walam yasrifu walam yakturu wa kana baina dhalika qawama. Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, di antara ciri ibadur rahman alladhina yamshuna 'al ardi hauna idza khatabahumul jahilu qalu salama. 2, 3, 4 ciri di antaranya orang yang dikurniakan ada harta, orang ibadur rahman, dia tidak lam yusrif, tidak boros, walam yaktur, dan tidak kedekut. Kedekut pun tidak, boros pun tidak, dia berada di antara tengah-tengah, di antara kedekut dan boros. Ini kita kena faham. Orang kaya ni dia akan jadi dua jenis penyakit. Orang susah dia ada penyakit juga, penyakit meminta-minta yang berlebihan sehingga menghilangkan maruah dan harga diri. Pertama. Yang kedua, penyakit tidak berharap ke Allah Ta'ala, juga mudah untuk menerima penyakit. Maka kita kena berada di antara kedua ini. Kedekut sangat pun tidak, boroh sangat pun tidak. Oleh kerana itu kita kena jadi seorang yang kedekut sangat, Islam marah. Boroh sangat, amalan syaitan. Apabila kita mengeluarkan satu duit yang kita nak belanja, yang pertama kita perlu fikir mudarat ke manfaat. Apa benda kita nak buat ni? Kalau manfaat bagi kita, silakan. Tapi kalau manfaat bagi kita, mudarat bagi orang lain, tak boleh buat. Tak boleh memudaratkan yang lain. Tak boleh. Kita mesti menilai apa yang kita nak buat. Sama ada kita nak belanja ke kita nak buat apa sahaja pun, tuan-tuan, kena fikir di antara mudarat dan manfaatnya. Yang mana yang lebih besar, yang mana membawa kesan kepada jiwa kita yang lebih kuat. Lalu kita derma.
derma. Kalau kita derma RM1, kenapa ni? Kita tak rasa apa. Tapi kalau kita derma 2.6 bilion, barulah rasa molek. Kenapa ni? Ada seorang hamba Allah di Malaysia ni, dia terima derma 2.6 bilion. Tak tahulah dia asnah nombor berapa, aku tak tahulah. Nampak ni? Lalu dia kena, alhamdulillah lah orang derma ke dia. Kita nak kata apa? Tak ada orang derma pada kita. Kalau ada derma pada kita, kita senyap juga. Nampak tu? Tapi tak benda sabar lah, benda menteri dapat derma. Masa tak benda sabar. Kalau Pak Mak Kapung boleh 1,000 pun suka dah. Bagaimana kata seorang ulama dalam Malaysia ni, dia kata kalau kita tak ada pangkat, orang tak akan derma pada kita. Dan derma apabila kita ni berkepentingan, orang buat baik dengan kita. Kenapa? Kerana kita berkepentingan. Kita tak tahu dia berkepentingan kepada kita, tapi kita ni ada jawatan. Cuba kalau kita tak ada jawatan, siapa nak derma pada kita? Bilion-bilion ringgit ni siapa nak derma kalau kita tak ada jawatan? Ada pakcik dapat derma hari ni dalam akaun, kita tengok cek dalam bank Islam, Allah, 5,000. Siapa dia masuk ni? Ada orang nak masuk akaun kita tak? Kita siapa dia? Nampak ni? Wakil rakyat pun tidak, yang berhormat pun tidak. Tapi kalau orang ada kepentingan, mesti orang nak. Orang bagi hadiah pada dia. Orang bagi sampur raya. Orang bagi bunga. Nampak ni? Ini semua bentuk-bentuk rasuah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sebut ar-rashi wal murtashi. Nabi kata orang hok beri rasuah, orang hok makan rasuah, dua-dua ekor ni aku nak sumbat neraka belaka. Ni dia. Saya tak kata pada siapa-siapa, lu fikirlah sendiri. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita balik pada hadis kita ini. Ulama berbeza pendapat berkenaan maksud hikmah dalam hadis ini. Sebahagian mereka menafsirkan dengan Al-Quran, sebahagian mereka mengatakan maksudnya setiap perkara yang dapat menegah daripada kejahilan dan perkara yang keji. Makna lain ialah hukum-hukum syarak. Setengah yang mengatakan sunnah atau ilmu hadis berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmat kepada orang beriman setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, kandungan Al-Quran, membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat serta mengajar kepada mereka kitabullah dan hikmah. Hikmah di sini pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syariat, iaitu hari Nabi SAW. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad berada pada golongan yang sesat. Baik. Hikmah dalam ayat ini digabungkan dengan Alkitab, iaitu Al-Quran, maksudnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bahas mengenai dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut wa rajulun atahu Allahu hikmata. Dan lelaki, kata Allah, dan orang yang diberikan kebenaran, yang orang yang dikurniakan hikmah, maka dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Lalu perkataan hikmah itu dibahas oleh ulama, ada di antara mereka mengatakan hikmah itu iaitu al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan hikmah itu iaitu ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulan daripada hadis ini yang pertama, tidak sepatutnya berlumba-lumba dalam perkara yang remeh-temeh. Sebaliknya kita berlumba-lumba dalam perkara yang mulia seperti sifat dermawan, seperti untuk menjadi orang berilmu,
beramal dan menyebarkan ilmu. Kita nak berlumba-lumba dalam perkara remeh-temeh ni tak payahlah. Kita hendaklah berlumba sebagaimana yang disebut oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samaa'u 'arduhas ardhuhas samaawati wal ard wa 'iddas lil muttaqin. Allah Taala sebut wasari'u, dah berlumbalah kamu ke arah keampunan Allah. Itu yang patut kita berlumba. Bukan berlumba di dalam perkara mencari perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Di sini tuan-tuan kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersegera melakukan kebaikan. Sebagaimana kita diberi oleh Allah Taala perasaan lapar, kita bersegera untuk makan. Kerana untuk memenuhi kemahuan perut kita. Begitu jugalah kita menjadi hamba Allah. Allah Ta'ala beri roh kepada kita. Dan roh ini tidak akan mati. Roh ini tidak akan hancur. Sehinggalah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Roh ini diambil semula oleh Allah daripada tubuh kita. Oleh kerana dalam tubuh kita ini ada dua perkara yang diletak oleh Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala letak jasad. Jasad ni nampak. Asal daripada mana jasad? Daripada tanah. Kita kena makan semua makanan yang mari daripada tanah untuk membesarkan jasad kita. Tu semua apa faham? Kita kena makan protein, makan vitamin, vitamin A, vitamin B. Macam-macam vitamin kita kena makan untuk keperluan jasad kita. Darah kita kena stabil, tak boleh rendah sangat, tak boleh tinggi sangat. Semua ni nak pelihara jasad, tidak ada benda yang susah. Kerana segala keperluan yang manusia nak untuk pelihara jasad dia, dia letak di hadapan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, iaitu roh. Roh ni apa? Yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruh min amri rabbi. Allah Ta'ala sebutlah Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya mengenai dengan roh, jawablah kulir ruhu min amri rabbi, roh ni urusan Allah. Roh ni Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan kita kena penuhkan roh ini dengan makanan bagi roh. Makanan bagi roh itu syariat Allah. Halal dan haram, dosa dan pahala, itu makanan bagi roh. Kalau kita isi roh kita dengan perkara-perkara yang jahat, dengan perkara-perkara yang tidak baik, nescaya roh inilah ia akan diberi semula oleh Allah di hari akhirat. Dia dibangkitkan dengan jasad kita, disiksa dengan kuat kerana tidak memenuhi keperluan, tidak memenuhi apa panggil piawaian yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Tetapi apabila roh ini dipenuhi dengan maghfirah Allah, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan pahala, dipenuhi dengan ubudiyah, maka dengan sendirinya muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah, ruh ini akan menjadi ruh yang baik dan dinilai oleh Allah Ta'ala di akhirat sebagai orang yang baik. Baik. Lalu, kita jangan mudah putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mudah putus asa dalam mencari ilmu. Orang kita ni kadang-kadang umur 30 tu dia putus asa cari ilmu. Makin-makin tua, makin putus asa. Kenapa mari putus asa? Kalau tuan-tuan nak tahu, ada seorang syekh saya ni, umur 30 baru dia mengaji. Umur 30 tahun. Dia tak sempat mengaji zaman dia budak-budak, dia kerja sebab keluarga dia miskin. Keluarga dia miskin. Lalu dia cukupkan keperluan untuk keluarga dia daripada dia umur lebih kurang dalam 11 tahun. Siapa umur 30 tahun? Hak dia pandai hanya baca Quran. Lalu Allah Ta'ala beri anugerah pada dia. Umur 30 dia rasa nak mengaji. Rasa nak mengaji. Umur 30 rasa nak mengaji. Masuklah mengaji. 8 tahun dia mengaji sistem Daulatul Hadis.
daripada awal siapa 8 tahun, umur dia 38, semua hadis telah dia mengaji, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasa'i, Tirmizi. Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada dia. Ha, ini tuan-tuan, murid saya seorang duduk di Cape Town, pembantu saya, dia sebut pada saya, dia balik pun dia kata, dia kata dalam kelas mana ustaz, ada orang umur 60 lebih. Ha. Dia baru duduk kelas 3, ada umur kelas 3 tu 60 lebih. Allah. Saya kata semangatnya nak belajar. Orang kita ni dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ha, ni masalah ni. Cukup dengan kuliah maghrib, ustaz sebut. Dia tak ada rasa nak tambah benda tu. Sedangkan benda ni kena tambah. Kena tambah. Kena top up. Kalau orang dah mengaji dah, cara untuk menambah, orang panggil ilmu dia ni, zaman sekarang zaman teknologi canggih, dia dengar. Ada CD, ada kaset. Dengar pendapat orang yang lebih daripada dia. Kalau kita, ustaz-ustaz, kelas-kelas rendah macam saya ni, oh, apa pandangan ulama-ulama mu'tabar, beli buku-buku dia hak baru-baru, kitab-kitab dia hak jilid-jilid terbaru yang dia buat keluar, apa pandangan dia mengenai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Benda tu sepatutnya kena adalah pemikiran kita, bahawa kita tidak jadi jumud, bahawa kita tidak jadi ta'asub. Tuan-tuan, dan mengaji dia mudah sangat nak jadi ta'asub, kerana nombor satu sekali dia tidak boleh menerima perbezaan pendapat dalam Islam. Kalau dia pegang seorang tok guru tu, tok guru tu je betul, tok guru lain tak betul dah. Ha. Dan ta'asub kepada mazhab ini bukan berlaku pada zaman kita saja, hatta pada zaman imam-imam mazhab dulu. Imam-imam mazhab dulu. Kalau tu tengok baca-baca di Pakistan, berlaku ketaksupan kepada mazhab ini sehingga berbunuhan. Siapa tahap bunuh? Orang Hanafi tak puas hati dengan Syafi'i, Syafi'i tak puas hati dengan Hanafi. Ha. Lalu ada ulama-ulama yang dibunuh oleh kerana berbeza pendapat. Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri dibunuh, dan beberapa orang lagi ulama-ulama yang hebat-hebat dalam bahagian hadis, mereka dibunuh oleh kerana berbeza pendapat. Ini semua berlaku kerana budaya ketaksuban dalam menuntut ilmu itu. Saya sebut kepada tuan-tuan banyak kali dah, apabila kita taksub dengan satu perkara dalam keadaan orang lain juga mempunyai dalil di atas perkara tersebut, satu benda yang rugi, yang hinggak di hati kita kalau begitu. Sepatutnya perbezaan dari sudut pendapat, contohlah bab fiqh, perbezaan pendapat dalam masalah fiqh ni begitu banyak disebutkan oleh alim ulama, yang kita perlu meraikan di antara satu sama lain, yang tidak berlaku tuduh menuduh. Yang jadi masalahnya kita tidak mahu menerima sahih daripada mazhab apa pun. Sedangkan kita ni mazhab Syafi'i, kita kata mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri sebut, apabila kamu jumpa idza sahal hadis, hadis hak sahih yang kamu jumpa betul hadis tersebut, maka fahuwa madhhabi, itulah mazhab aku. Bukan mazhab makna imam-imam mazhab tak pernah mengaku dia ni imam mazhab. Itulah pendapat aku bila kita jumpa dengan hadis sahih. Kalau kita boleh meraihkan perkara ini tuan-tuan, menerima hak sahih, insya-Allah kita tidak akan ada budaya ta'asub dalam diri kita. Tak ada ta'asub, inilah yang menyebabkan minda kita ini berkembang dan kita boleh menerima ilmu yang banyak. Ah, itu pesan saya pada tuan-tuan. Contoh baru ni kan, hari Jumaat berlakunya hari raya, hari Jumaat. Ha? Maka adalah pendapat-pendapat kata, ah, tak payah semayang raya, tak apa. Ada orang marah.
Ada orang kata menggalakkan orang tak sembahyang Jumaat. Kalau awak kata menggalakkan orang tak sembahyang Jumaat, bermakna Nabi yang menggalakkan sebab Nabi sebut. Hadis Nabi sebut. Nabi kata bila jumpa ni, mu pilihlah nak sembahyang Jumaat, tapi aku nak sembahyang, Nabi kata. Aku nak sembahyang. Sebab apa Nabi nak sembahyang? Sebab Nabi tu imam masjid. Sebab Nabi pemimpin. Satu je kita faham. Maka hok nak sembahyang, sembahyang. Hok tak mau sembahyang ni, hok tak mau sembahyang dituduh pula. Hok mengeluarkan fatwa kata jangan sembahyang ni, satu mulut yang celupa dia kata. Amna siapa sebut gitu? Kalau kita kata mulut yang celupa, bermakna Nabi lah orang mulut celupa. Sebab benda tu Nabi sebut. Boleh faham ke tak ni? Ha, ni. Apa yang payah sangat awak faham bila Nabi kata ada pilihan? Ada pilihan makna A ke B. Tu je. Dah mu nak buat A, ha? Pilihanmu. Dah mu nak buat B, ha? Tu pilihanmu. Kalau jadi masalah orang kita ni, tak boleh sebut benda pelik sikit. Nah, apa pelik sikit? Ay, ustaz nampak pelik je ustaz ni. Syiah ke apa ni dia kata? Sebab hadap sembahyang Jumaat ni Syiah. Ha? Syiah mana sembahyang Jumaat? Ada kata Syiah pula. Kalau sebut pelik-pelik sikit, apa ustaz ni Wahabi ke ni dia kata? Susah lah. Orang Melayu ni, dia menjadikan tuduhan letak nombor satu, nak banding dengan hujah yang dikemukakan. Islam ni berhujah, tuan-tuan. Islam ni mari dengan hujah yang terang. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala kata, kemukakan hujah kalau kamu kata benda kamu sebut tu benar. Kalau kamu benar, bermakna kamu kena buat keluar hujah. Di mana kebenaran kamu? Baik, bila berjumpa dengan hak ni pun betul, hak ni pun betul. Hak ni pun sahih, hak ni pun sahih. Kenapa masalah kalau muamahmu aku amah? Jadi masalah hak aku sahih, hak mu dak apa sahih? Memang nyata hak mu dak apa sahih. Memang hujah aku kemah. Tiba-tiba mu kata aku dak betul. Ha, lagu ni dak payah kat tangan peng kita muka suti. Nampak ni? Ha, orang Kelantan kata kerah pedah. Baik. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kelebihan ilmu dan ahlinya dan kelebihan seorang yang berharta membelanjakan harta kepada kebenaran. Yang ketiga, nikmat seorang patut bercita-cita, nikmat yang seorang patut bercita-cita untuk memperolehinya kalau boleh menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tengok orang tu kaya, dia pula dermawan, kita kata, ya Allah, berilah aku kaya macam dia supaya aku boleh derma macam dia juga. Benda ni bagaimana saya sebut selalu, bukan kita je fikir, sahabat pening fikir. Pening tak pening sahabat ni, siapa ada mari mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya cukup tak puas hati dengan orang kaya ni. So kata benda yang tak puas hati, saya semayang dia semayang pahala sama, saya puasa dia puasa pahala sama, saya baca Quran dia baca Quran pahala sama, saya wirik dia wirik pahala sama, saya zikir dia zikir pahala sama. Dah apa masalah? Masalahnya saya harta tak ada derma sikit, dia harta banyak derma banyak, jadi masuk syurga dia dululah. Tak puas hati ke ni? Tak puas hati ni sahabat ada, sehingga sahabat sebut tidak ada ke Rasulullah amalan-amalan yang boleh challenge amalan dia. Maknanya kami buat amal, dia derma tu, orang nak dekat-dekat sama dengan derma dia tu. Paling-paling kurang boleh masuk surga sekali pun tak apa dah. Rasulullah kata lepas sembahyang membacalah subhanallah, alhamdulillah 33 kali, subhanallah, Allahu akbar 33 kali. Amalanmu lebih daripada dia. Rasulullah menjawab. Sahabat pun senyap, mu tengok kiri, tengok kanan. Pok-pok dia pun bisik. Pok-pok kita je yang beritahu orang lain. Kita-kita je jangan beritahu orang lain. Ha? Masing-masing buat amal lah. Sehingga orang kaya tahu amalan tersebut. Datang balik jumpa dengan Nabi. Siapa beritahu Rasulullah? Habis amal berlaku. Hak kaya pun baca, hak miskin. Siapa dia beritahu ni? Apa kata Nabi? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan ya Allah Ta'ala nak anugerah kepada seseorang. Maknanya dia kaya tu kelebihan dia.
Dan mu susah ada kelebihan caramu. Mu bukan makna mu susah tak ada kelebihan. Ada kelebihan cara kamu. Sebagaimana dia kaya ada kelebihan. Sebab tu kita boleh bercita-cita untuk harta banyak, tujuan harta kita untuk fi sabilillah. Yang kita takut kita harta banyak tidak ada bahagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kita takut. Baik. Hadis seterusnya. Yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Hadis daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah daripadanya amalannya kecuali tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Baik, hadis ni masyhur, kita pun biasa dengar, cuma kita biasa dengar lafaz lain, idza mata ibnu adam, bila mati anak adam. Kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, ni lafaz dia yang kita kata boleh dikatakan sahih lah. Idza matal insan, apabila matinya manusia. Ni kita kena faham ni. Bila mati manusia, amal dia terputus. Tidak akan menjadi lagi pahala lepas pada dia mati. Nak jadi pahala ke, jadi neraka ke, syurga ke, belum pada dia mati. Lepas mati tak ada dah. Ada pahala. Kecuali tiga benda yang mengalir walaupun dia mati. Yang pertama, sadaqatun jariah. Baik. Apa makna sedekah jariah ni? Sedekah yang berpanjangan. Jariah. Allahu Akbar. Orang kita ni, kalau kita sebut sedekah, jadi ingat ke sedekah duit? Duit. Mananya bagi duit? Kita tak ada duit. Kita sedekah tenaga, kita sedekah juga. Faham ke tak ni? Ha, sedekah je. Kita sedekah tenaga kita. Duit tak ada. Musim-musim orang gawak ni, kita pun tak cukup makan, anak sedekah ke orang, kita kata. Ha, tak ada duit, tak apalah, mari tolong. Ada orang masjid ni, mari tolong akut pasir ke, ataupun tolong orang nak cetak buku ni, awak tu cek bacaan, ejaan dia macam mana. Dia cek ejaan, siapa buku tu boleh manfaat pada orang lain. Buku ni bukan dia tulis, tapi dia tolong cek dia punya ejaan, dia takut salah sebab orang lain nak baca. Boleh pahala. Dikira jariah. Semapa dia sebut jariah ni? Kerana ada sedekah yang tidak jariah. Ada juga. Nabi kelaskan sedekah dengan beberapa bahagian. Di antara Nabi sebut, hadis yang masyhur, dalam tubuh kita ada 360 sendi. Setiap satu sendi sedekah, Nabi kata. Satu-satu sendi sedekah. Dan kalau kita faham sedekah ni hanya dengan duit, setiap satu sendi RM1, maka 360 sendi, ha, kira sendiri lah. Ha, RM36 sehari, gitu. Tak. Nabi panjangkan hadis ini. Nabi kata, tabassum li akhika sadaqah. Senyum pada kawan kamu sedekah. Senyum pada kawan ini, sama ada dengan makna zahir, kita senyum sungguh. Sengih gitu. Bukan payah pun. Senyum. Tak perlu kata apa-apa lagu tu kan. Nampak tak? Kita senyum. Tak kata apa pun senyum gitu. Orang tengok muka kita senyum tu, orang hati jadi tenang.
Ataupun ulama bahas dengan makna sebaliknya, senyum ini menggembirakan hati orang. Ha. Nampak moyok muka duk gitu. Kita tanya kenapa ni Abang Jik, contoh. Muka nampak keruk, kepala nampak kau botok. Contohlah. Eh tak Abang Jik, Abang Jik lain ni, Abang Jik naratiwak ni. Eh? Ha. Ada kata serabut lah, ada kata SPR, duk siasat gini-gini. SPR Thailand lah, bukan SPR sini. Nah, kita pun menggembirakan hati dia. Mari Abang Jik kita minum air dulu. Sembang, sembang, sembang. Hati jadi suka dengan sebab kita sembang dengan dia. Sadakah? Ha, ni tuan-tuan, benda ni benda kadang-kadang kita tak fikir pun. Kawan kita tengok muka dia ada masalah, tak tanya awak ni masalah apa. Kerana ada istilah orang Melayu, jangan jaga tepi kain orang. Istilah yang paling bodoh dalam dunia ni lah. Nampak ni? Sedangkan mukmin itu canggah dengan hadis Nabi. Nabi kata orang mukmin ibarat satu tubuh. Idza ishtaka, bila sakit hak ni, anggota kiri, anggota kanan juga turut sakit. Masalah dia, masalah kita juga. Masalah negara yang berlaku, masalah kita. Masalah kita. Jangan duk fikir masalah negara ni, biar dia lah ustaz, ikut dia lah pemimpin. Tak boleh. Itu masalah kita juga. Yang perlu kita ambil tahu. Jalan macam-macam mana pun ikutlah. Masalah yang tengok muka kawan kita ni penuh dengan masalah, kita menggembira. Nak, mungkin kita nak bagi duit ke dia. Kalau masalah-masalah duit. Kita nak selesai duit dia, mungkin kita tak dapat. Kita bantu dengan cara yang lain untuk menyelesaikan masalah dia. Itu sedekah. Nabi sebut lagi, angkat barang, naik atas kenderaan orang, tolong angkat barang. Tolong kerja orang, sedekah. Ha. Nabi sebut ni sedekah, banyak perkara lah. Allah sekali Nabi sebut, al-budu'i ahadikum sedekah. Mu tidur dengan bini mu. Nabi kata, tidur dengan bini. Faham-faham lah pakcik dah. Sedekah juga. Kejuk sahabat, sedekah juga. Kalau sebut akak barang naik atas kenderaan orang, mana sabar lah, nampak kerja tu tolong orang. Nak kalau kata semayang sedekah, mana sabar lah, semayang rokok lagi, sujud lagi. Nak tidur dengan bini, tak perlu rokok, sujud. Ketua-tua rokok dulu, sami Allahu liman hamidah, begitu. Baru tidur, tak payah lah. Tidur dengan bini, sedekah. Sehingga sahabat tanya, rajulun qada syahwatan falahu ajrun. Adalah hadis. Sahabat pun tak faham. Rajulun qada syahwatan falahu ajrun. Ya Rasulullah, lain saya faham. Hak ni dia tak pernah faham. Seorang lelaki sebelum daripada tidur, dia tak boleh tidur kalau tidak qada syahwatan. Melunahkan dia punya kemahuan nafsu dia, barulah boleh tidur pejam mata molek. Kalau tidak mata duduk gitu. Apa kan dia? Maka Nabi kata, ara'aita ya ashabi. Kamu fikirlah sahabat. Cuba kamu fikir kalau orang tu ada nafsu. Tiba-tiba dia pergi berzina dengan orang lain. Dia tak tidur dengan bini dia. Ada pergi berzina dengan orang lain. Dengan perempuan lain. Boleh dosa ke boleh pahala? Sahabat kata, oh dosa ya, ya Rasulullah. Ah, maka kalau orang tu boleh dosa, maka tidur dengan bini tu boleh pahala. Oh cik, sedekah. Balik ni kira sedekah selalu. Janjilah pukul-pukul berapa. Nah, ha, rajin kita kalau sedekah bab tu. Sedekah bab pitih je malah. Nampak ni? Itu sedekah. Tapi tidak jariah. Hak jariah, hak berpanjangan, sedekah yang mana kita buat keluar. Contohnya, duit ke apa ke, yang boleh guna banyak, lama. Dan orang dapat manfaat. Jariah lebih tepat lagi itu sedekah yang orang dapat manfaat daripada perbuatan kita buat. Orang boleh manfaat. Contoh kalau nak lalu jalan. Kalau kita buka sikit pagar ruang rumah kita ni, sikit je boleh selisih kereta dengan kereta. Jadi shortcut, jalan orang lalu tu jadi shortcut. Makin dekat. Kalau tidak orang kena pusing jauh kat belakang highway tu jadi jauh. Kita pun bukalah shortcut.
di antara jalan dengan jalan ni, buka pagar rumah kita sikit. Orang pun boleh lalu. Allah tu juga jariah. Ataupun buat homestay. Homestay. Ha, homestay kita ni bukan nak ambil untung. Cuma kita ambil duit sekadar untuk upah orang bersih homestay. Kita tak ada nak bersih homestay. Kalau kita bersih sendiri, sempat lagi banyak. Kita banyak rumah situ, rumah situ, rumah situ, rumah banyak. Hak-hak satu ni nak buka homestay. Homestay kita ni harga murah daripada orang lain. Kerana kita hanya mengambil upah untuk bayar orang bersih rumah kita. Itu sahaja. Niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak berniaga. Pun dapat pahala. Besar pahala ni tuan-tuan. Apabila kita memudahkan perjalanan orang yang musafir. Besar pahala bukan kecil. Ha. Ada seorang sahabat di Bangi. Dia jumpa dengan anak. Dia wakaf rumah dia di Salor, Kelantan. Dia wakaf pada anak. Rumah banglo 7 bilik. 2 tingkat. Besar aku nak duduk pun takut. Besar sangat. Masa sunyi je rumah tu. 7 bilik. Dengan perabot-perabot ada dalam tu. Dia kata, saya dah buat rumah ustaz di Bangi ni. Dia asal orang Kelantan. Suami dia duduk luar negara, selalu balik seminggu pergi luar negara, balik seminggu, orang sibuk. Jadi rumah ni ustaz rugi. Daripada rugi begitu, ustaz ambil lah, dia kata, buatlah apa-apa, saya wakaf atas nama ustaz. Ah, wakaf lah, tulis nama, tukar nama semua. Saya duduk fikir nak buat apa rumah ni. Nah, nak buat apa. Kalau saya nak duduk sendiri, yey, tak duduk aku rumah 7 bilik ni. Rumah 2 tingkat pula, mari nyakit gaut aku, takkan nak golek turun bawah. Anak buat ni, anak buat apa pun tak tahu. Bincang-bincang dengan sahabat 2-3 orang, ada hot doktor daripada hospital USM tu. Kita nak buat, dia panggil pusat kanak-kanak istimewa. Kanak-kanak istimewa yang penyakit disleksia, penyakit sindrom, yang mana dia berkebolehan untuk mengaji, untuk belajar. Dan kita akan ajar dia macam-macam kemahiran, dan termasuklah ajar cara macam mana nak hidup. Contohnya golongan disleksia. Golongan yang mana otak dia cerdik tapi perlu kepada seorang dan 2-3 orang guru. Sebenarnya benda ni kalau kita tengok, Kristian dah buat. Kristian. Dia gereja-gereja ada. Di tempat-tempat sami-sami Buddha semua ada tuan-tuan. Islam dia tak ada lagi. Ada, kita bincanglah insya-Allah lah. Tahun depan kita nak menggerakkan benda ni. Daripada letak. Ni dapat pahala bagi dia. Tu orang nampak pahala. Lepas tu saya kata, hak derma kepada Perdana Menteri ni, dia nampak pahala. Nah, betul. Dia nampak pahala. Sebab tu dia kata, kalau derma 1 juta ni, nampak sikit, kena derma bilion ni. Nah, kita kena sangka baiklah ke dia. Nampak ni? Boleh projek aku kalau ceramah gini. Esok siapa surat Jabatan Perdana Menteri, ustaz ditawar menjadi penasihat agama Perdana Menteri. Ini sedekah jariah. Dan jariah ni lah Allah Ta'ala sebutlah Quran, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaikumul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Kamu kena infak data apa yang aku beri kepada kamu, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum mati datang kepada kamu. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi laula akhartani, ya Allah, akhirkan daripada saat aku mati ni, fa asaddaqa, aku nak bersedekah. Kenapa dia minta bersedekah? Ha, kenapa tak minta aku nak baca Quran? Kenapa tak minta aku nak berzikir, aku nak jadi apa ni kita panggil buat amalan-amalan puasa sunat ke? Tapi dia sebut fa'asadakah, aku nak bersedekah. Kerana dia nampaklah sedekah merupakan pahala yang berpanjangan walaupun tuan tu mati. Baik. Fa'akum minat sedekah, orang nak pergi mengaji. Apa pahala banyak. Orang nak pergi mengaji, kita sedekah. Dia balik boleh mengajar. Mengajar pula mengajar benda hal tu. Bukan mengajar benda hal mengaruk. Nama ni? Bukan cerita hikayat-hikayat merumah wangsa. Cerita hak betul. Cerita hak sunnah Nabi. Cerita hak Islam. Cerita hak Nabi ajar. Cakap di atas dasar kebenaran. Kalau nak marah-marah lah. Tapi dia tu cakap benda yang benar. Maka pahala kita sampai.
Tiba-tiba kita derma ikhlas, dia balik mengaji, hey, jadi lagu lain. Jadi kita kena taat pada kerajaan, jadi gitu. Contoh, salah siapa? Salah kita ke tak? Tak. Kita telah mendapat pahala ganjaran kurniaan daripada Allah kerana niat kita telah betul. Macam orang buat masjid lah, contoh masjid. Buat masjid tiba-tiba perlu kepada pembesaran apa roboh. Yang mana yang perlu? Awak pernah tanya Dr. Sukhardawi benda ni. Macam mana pandangan Dr. Sukhardawi? Dia ambil satu hadis, inna bil madinati, hadis mengenai dengan niat. Inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah itu ada orang yang turun lembah bersama dengan kita, mereka naik bukit bersama dengan kita, mereka duduk bersama dengan kita, tapi mereka duduk rumah dia di Madinah. Apa kata Nabi? Mereka telah mendapat apa yang mereka niatkan. Dia bersama dengan kita. Apa makna? Dia tak pergi perang. Yang menghalang dia hanyalah keuzuran. Yang jadi dia tak boleh mari dengan kita sebab uzur dia. Itu kata Dr. Sukhardawi pun jawab. Maknanya, boleh pahala. Kerana niat. Niat orang yang bagi itu. Niat orang yang bagi itu adalah niat yang berpanjangan. Kita mana tahu masjid itu nak roboh jadi besar. Kita bagi itu memang niat kita berpanjangan dah. Maka kita dibalas mengikut apa niat yang kita dapat. Itu dalam masalah perbahasan ini. Baik. Tu sadaqatun jariah. Jadi kena banyak ni. Sebab ni yang mengalirkan pahala kalau kita mati ni. Sadaqah jariah ni. Hak lain tak ada. Kita pergi faham sedekah hak orang anak si mati buat kepada si mati. Itu bukan. Itu ulama khilaf. Tak tahu lagi sampai ke tak sampai. Bila benda tak tahu lagi sampai ke tak sampai, ada setengah pendapat dia kata tak sampai. Tak ada siapa-siapa dia kata. Kenapa perlu orang lain pula sedekah untuk dia, untuk semayang untuk dia? Semayang teman, contohnya. Mati hari ni malakah tulus semayang untuk dia. Ada seorang sebuah pondok tempat saya ni, gitulah. Tok guru ni ceramah di masjid. Dia kata mana-mana orang yang mak ayah dia mati, semayang tak lengkap, marilah upah kita, kita semayang. Oh sedap gitu. Kenapa ni? Oh ada duit banyak, sedap lah dia, tak payah semayang di atas muka dunia. Bila mati, panggil tok guru ni, ambil mu boleh 20,000, amu terus semayang untuk aku. Malah bapak mu ajar lagu tu. Mengingat agama lagu ni. Ni buka agama ni rekaan, ini bida'ah orang panggil. Boleh faham tak pakcik ni? Tak maaf lah saya sebut gini, nak marah-marah gi. Tapi ini benda betul berlaku. Benda berlaku. Kalau puasa tu bab lain. Ni bab semayang. Ada juga kena bayar-bayar semayang, tak ada. Sebab tu kalau kita nak buat sedekah, nak buat apa buat masa kita hidup ni. Contoh nak buat jamuan pada orang, nak jamu orang makan. Nabi suruh jamu orang makan ni. Nabi suruh jamu at'imu ta'am. Jamu orang makan, Nabi kata. Bukan nak jamu 40 orang, kita ada duit. Lepas semayang subuh, telefon, hello. Dia mau duduk mana ni? Duduk di rumah lagi ni, tak turun lagi. Mari minum air dulu. Duduk minum air. Air teh tarik. Lepas tu makan nasi lemak. Dia pun buat keluar duit. Tak payah. Hari ni, kau dapat duit hari ni. Siapa dia bagi? Tak sudah tanya banyak lah, duit ada. Tak apalah saya bayar dia. Bayar. Besar masalah. Boleh pahala. Esok panggil pula kawan ni. Lepas asal kat kita pergi makan misuk. Tak perlu kepada panggil, mari. Kalau baca doa dekat, tak perlu. Hak ni pun dapat pahala dah. Pahala banyak dah. Ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak fikir benda simple begini. Benda mudah sangat je. Panggil orang makan, mari. Kalau ajak orang banyak makan, lagi pahala banyak. Macam aku ni lah. Sedap juga tu. Saya makan dua pinggang. Molek ustaz. Makan dua pinggang. Kalau tiga pun tak apa, kita nak pahala banyak. Lagi suka kalau ajak orang sikit-sikit makan ni, nak banyak pahala. Nampak ni? Ustaz lagu ni mudah kaya. Baik. Ni tuan-tuan rahmatullah, mudah je.
Ni kita nak harap, nak harap orang tahlil 3 hari, nak apa dosa kita 30 tahun? Ha. Nak harap orang buat 40 hari. Ha, hari ke 40 depa semelih lembu sekor. Buat gulai. Ulah kawah panggil tok lebah mari, bagi sejuzuk-sejuzuk seorang. Dia pun baca Quran, tok lebah pun malah juga, dia nak kain pelekat je sebenarnya. Bukan benda sangat. Dia cerita kiri tengok kanan, dia buat alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Baca 2 3 4 depa ambil hok belakang sekali. Sadaqallahul azim. Relax. Ambil dalil mari di mana? Ha. Bila kita kata awak nak kirim pahala pada dia, bermakna benda ni benda agama. Dan benda ni benda ibadah. Bila ibadah mari dalil. Oh, kau duk buat ni ustaz ramai-ramai tu, tok guru tu tok buat, tok guru ni tok buat. Eh, tok guru tu buat, tok guru ni buat tu bukan dalil. Sepatutnya tok guru tu buat, awak kena tanya tok guru tu ambil dalil mana. Ada kata, tok guru saya mengaji Mekah lama, tak kira lah mengaji Mekah pun apa jahat beranak Mekah. Apa kan ni? Awak mari dalil. Bila tak ada dalil, maka tak payah. Tengok orang Nabi ajar simple. Duit tak banyak awak keluar. Duit yang kita buat tadi tu boleh pergi derma pada anak yatim. Boleh ajak anak yatim makan. Nabi ajar mudah je. Doa je. Hubungan kita dengan si mati ni. Pagi-pagi lepas subuh, sengaja kita lalu kat tu. Slipper kita, kita tak kat sini. Kita pun keluar kat sini, tengok di kubur. Tengok, ya Allah, aku nak mati juga sama denganmu. Ni sama dengan kubur ni, ya Allah. Aku nak mati serupa dengan dia. Jadilah kematian aku kematian yang baik. Akak tangan sikit, kita pun tak mahu akak tangan pun tak apa. Allahumma firlahum marhamhum. Baca Allahumma firlahum tu, semua laki perempuan yang ada di tanah perkuburan tu, semua diampukan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Kenapa ni? Ha, sebab tu hati kita terlindung dengan maksiat. Hari dua ni pula ada seorang menteri. Menteri yang baru latih ni lah. Nak kata jatah pun tak, tina pun tak. Menteri ni. Kalau sakit otak sungguh menteri ni. Tak maaf lah. Dia kata, apa salahnya? Kenapa perlu sekat dalam televisyen nak berpeluk, nak bercumbu? Bukan maksiat dia kata. Hei menteri, aku nak ayak kamu menteri ni, tengok kamera sini. Kalau menteri tu tengok lah. Aku nak ayak kamu, peluk tu maksiat lah bodoh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina. Yang kamu hampir kepada zina. Maknanya kita, jumpa dengan perempuan nak berzina, jauh lagi nak berzina ni. Bukan jumpa terus berzina. Pegang tangan dulu. Peluk alik belakang dulu. Gosok tangan dia. Puji pula comel muka mek ni. Nak kita kena? Kena mek sian ni pula ni. Thailand. Ni mari songkla Chiang Mai Chiang Rai ni. Kulit muka leci, maka puluk hari-hari. Ha, ada rumah ni muka duk gitu keduk, maka sendayu tinggi pun tak jadi apa dah. Ha ni comel. Dah kita pegang tangan dia, baru berlaku penzinaan. Menteri ni kata, tak apa, tak ada masalah, bukan maksiat apa. Dia boleh fikir benda tu bukan maksiat. Baru sehari jadi menteri, cakap besar dah. Menteri ni. Kisahlah banyak ke dia. Oh ya Ustaz Khairul, kisahlah ke dia. Orang tanya ustaz dia ni laki ke puan, saya kata tak tahu, tanya dia lah. Dia tanya aku. Ada seorang sebut pada saya, dia kata ustaz payah juga kita nak doa ke dia kalau mati tu. Saya kata apa, tak tahu laki ke puan. Oh, saya jawab mudah, doa dua-dua, Allahumma gfirlahu warhamha. Oh, gitu. Kenalah salah satu tu dah, kalau tidak huha dua tu lah. Allahu Akbar. Iklah je tu, iklah je. Ia kedua, au ilmu yang tafa'u bih. Ni hak kekal, hak sampai pahala, ilmu yang manfaat. Manfaat ni, manfaat untuk orang lain. Sebab manfaat ni ada yang manfaat untuk diri dia. Dia dapat manfaat untuk diri dia hasil daripada ilmu yang dia mengaji. Dan ilmu di sini hak lebihnya ilmu agama lah.
hak ajar kan, nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu taala akhirat ni. Termasuk juga dalam perbahasan di sini, iaitu ilmu yang kita ajar kepada seseorang yang bukan ilmu agama, tetapi ilmu tu orang jadi mudah buat kerja, boleh cari makan, boleh perah anak bini dia dengan sebab kita ajar ke dia. Termasuk juga contoh kita pandai bahagian masak ni, masak kita pun ajar dia cara masak begini, letak bawang begini, tiba-tiba dia masak sedap, dia buka kedai dengan sebab kita ajar dia cari rezeki, boleh perah anak bini, boleh senang hidup dia dengan cara dia, kerana masak yang kita ajar ke dia tu, itu juga dapat pahala. Sahabat ilmu ni jangan kedeku, jangan kedeku. Kalau awak buat kuih ni sedap, dia buat macam mana, adalah tak bagi tahu pak sudah, adalah adalah dia buat macam mana, ajar pada saya, ada takut orang kaya lebih pada kita. Nampak ni, ilmu kena kongsi pada orang lain, apatah lagi ilmu agama, ilmu yang nak bawa kita balik kepada Allah Ta'ala, manfaat untuk diri dia saja, dia mati tak ada manfaat. Dia dapat pahala masa dia hidup, tapi dia mati tidak mengalir dia punya pahala, tapi dia manfaatkan kepada orang lain, dia rela ajar orang lain, orang lain boleh jadi pandai. Allahu Akbar, tabayalah ulama-ulama zaman dulu banyak mana tu dia punya pahala sampai ke sekarang sampai lagi ya. Al-Imam Syafi'i, orang yang alim dalam mazhab Syafi'i ni, ramai ulama. Imam An-Nawawi alim dalam mazhab fiqh Syafi'i. Mazhab Maliki, orang alim dalam Maliki. Mazhab Hambali, Allahu Akbar, beribu ulama atas muka dunia ni orang alim-alim, hasil daripada ngaji dengan tok guru dia, tok guru dia pada tok guru dia, daripada tok guru tu siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mana pahala mereka dapat. Hari saya mengajar malam ini, mengaji dengan tok guru saya, tok guru saya mengaji dengan tok guru saya, tok guru siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama dia kena sebut mari pada Nabi, kita ada sebut mari pada orang lain, boleh tambahlah mari pada orang lain tu sekadar benda-benda yang berbentuk nasihat, bukan benda-benda yang berbentuk perkara-perkara syariat. Bab-bab syariat ini kita kena tengok direct daripada Nabi SAW. Tentunya perkataan Imam Ghazali, perkataan ahli tasawuf, awaluddin ma'rifatullah, awal agama kena Allah Ta'ala. Mungkinlah boleh kita sebut, bukan kita boleh bahas, tapi perbahasan itu mesti di atas dasar dan kehendak Nabi SAW. Nabi yang bawa syariat, tiba-tiba Nabi pun tak sebut, siapa pun tak sebut, tiba-tiba kita pandai-pandai sebut yang benda tu Nabi pun tidak sebut sebagaimana kita sebut. Sebab itu dimarah sangat oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang pertama yang penuh kita hurai dalam kelas kita ini. Baik, yang kedua, yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah. Yang ketiganya, ganjaran selepas kematian itu doa anak yang soleh. Baik, anak yang soleh ni orang panggil, semua orang nak anak soleh, semua orang nak. Boleh juga kita sebut anak yang soleh ni dia kebetulan dengan didikan yang kita bagi dan dia tu jadi soleh, kita boleh kata gitu. Kerana ada orang yang beri didikan kepada anak dia didikan agama tapi tak jadi soleh. Sebab tu anak sebut kebetulan ni, hasil daripada ayah dia usaha, daripada kecil ajar anak dia, daripada kecil hantar anak dia sekolah, daripada kecil kawal anak dia, jaga baca Quran anak dia, jaga semayang anak dia, sehingga anak dia menjadi anak yang soleh. Dia diberi pahala kerana hasil usaha yang dia buat, hasil usaha dia buat. Maka anak ni yada'ulah, yang mendoakan kepada dua ibu bapa. Syarat soleh dan doa. Kalau doa saja, tak soleh, tak jadi. Ini syarat. Doa satu hal, dia kena soleh. Sebab tu dua benda ni kita kena faham. Wa waladun salih yad'ulah, anak satu salih, dua yad'ulah, yang mendoakan.
Dan saya sebut tadi, ada orang yang nak anak dia tu jadi okey, hantar sekolah agama, ngaji pandai, duduk di kursi agama tapi tak jadi soleh juga. Tak jadi soleh. Ha ni tak sampai doa. Ha, boleh faham ke tak ni? Ini syarat diletak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan daripada hadis ini, kalau kita tengok, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, bila seorang tinggal dunia, kata dia, maka tertutup catatan amalan kecuali amalan-amalan yang menjadi penyebab kepada amalan tersebut semasa hayatnya. Sedekah penyebab kepada amalan, sedekah jariah terus mengisi catatan dia sehinggalah kepada kiamat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Surah Ibrahim. Masalul ladzina, mereka bandingan mereka yang menginfakkan harta ke jalan Allah ini ibarat satu tangkai tumbuh 100 takar, tumbuh lagi 100 tangkai tu ada pula biji benih, tumbuh lagi anak pokok, tumbuh lagi 100 tangkai. Maknanya benda itu tidak akan putus dan terus membiak. Terus akan membiak. Ha. Jadi carilah peluang atas muka dunia nak dapat tiga-tiga ni. Cari peluang. Jangan harap kau oranglah makcik, Jangan harap anak kita nak tolong buat amal pada kita, tak ada. Masing-masing dia pikul amalan masing-masing. Lepas tu saya kata, oleh kerana khilaf dia kalangan ulama, bila kita hadiah satu benda tu niat di atas mak bapak kita, tak tahu sampai ke tak sampai. Mana benda tu khilaf, tak tahu sampai ke tak sampai. Hak kuat kata tak sampai, hak ada kata sampai. Kepening kepala kita kata sampai ke tak. Nak keluar daripada benda ni senang ya? Sekarang ni kita buat amal sekarang masa kita hidup lagi. Buat amal banyak-banyak. Jangan ada harap korang untuk buat amal pada kita. Boleh faham ni? Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita jumpa pada bulan hadapan insya-Allah pada hadis